guys, kita bakal naik tangga. Ini tangganya warna-warni, tapi dia tuh kayak tinggi banget guys, jadi menjulang. Ini sama kayak mau pingsan. Tapi aku gimana kak, segar nggak? Segar banget ya, makanya hai guys, welcome to my channel Wasilinda Basri. Jadi hari keberapa ini? Hari kedua. Kedua kita bakal pergi ke Batu Caves. Caves ya, ini sangat terkenal di Malaysia. Jadi kalau misalnya kalian udah kesana, itu belum pergi ke Malaysia guys. Jadi kita bakal berangkat ini pukul 11 karena tadi ada kendala ya. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe, like dan komen, dan jangan lupa follow sosial media kita. Apsari di sini, Asrina di sini. Yeah. Oke, let's go, kita pergi. Ada di Batu Caves yang ada di Malaysia. Jadi kita bakal explore yang ada di dalam. Langsung aja kita ke sana. Ayo. Buka payung dulu ya guys, panas. Iya. Aku bawa payung. Iya, ada payungnya. Nah, guys, sekarang kita pergi ke sini guys. Jadi kita naik payung, Nah di sini sumpah rame banget. Untung bukan weekend, karena kalau misalnya weekend kita ke sini itu sangat rame. Dan di sini banyak warga asing ya guys ya, berdatangan ya. Gila sih, ini bagus banget guys, masya Allah. Ini banyak yang naik bis tuh nah guys, akhirnya ke sini juga aku guys. Biasanya aku kira ini di Thailand guys, ternyata di Malaysia pula ini guys. Nah, lihat bagus betul guys tuh. Nah, kalau kesini tuh jangan lupa bawa topi atau enggak bawa ini guys, bawa payung karena panas banget tuh. Di situ juga ada oleh-oleh ya guys ya. Jadi kita masuk lewat sini. Ini gratis guys, nggak bayar masuknya. Kalau belanja aja bayar tuh. Ini gimana perasaan Anda? Ke Batu Caves panas ya? Panas banget Malaysia guys. Aku kira di Kalimantan aja panas, di sini juga panas guys. Nah guys, kita udah nyampe dan di sini ada monkey. Itu tuh, coba lihat monkey. Oh my god. This is my crazy banget guys. Ada monkey guys. Tuh, dia lagi minum. Nah, di sini ada burung-burungan ya guys ya. Tapi kayaknya beli deh. Hey. Beli makanannya beli guys. Kayak mana burung yang dibeli? Enggak bisa bilang kalau burungnya di kita bakal naik tangga. Ini tangganya warna-warni, tapi dia tuh kayak tinggi banget guys, jadi menjulang. Ini sama kayak mirip di Toraja ya guys, cuma kalau di Toraja dia tuh nggak warna-warni tangganya. Kalau di sini warna-warni tapi tinggi banget guys, sumpah. Ini kita bakal bikin video sini dulu ya guys. Guys, aku udah di 1/4 lagi, kita sampai ke atas ya. Mau pingsan dulu. Tapi aku dulu pernah lebih tinggi dari ini. Cuma capek aja guys, pakai kok mana pakai dress lagi. Aku kira nggak bakal jadi kayak gini tingginya, tapi tinggi banget. Karena dia tegak kayak gini kan, nggak curam. Jadi kak, naik aja kak, langsung kak. Wanita jompo. Tinggal dikit lagi. Oke, semangat. Aku sudah nyampe di puncak. Siapa bilang di sini aku gak kuat naik tangga tuh ya? Di bawah. Ya. Kita sudah ada di puncaknya, jadi kita bakal masuk. Assalamualaikum. Ruki koro, mega gerean rekoro. Nah, oleh-oleh. Ruki di lokor. Untung tika minum mah coba dega weh. Kuru ki. Kok pak baluk ya?
Oke, okay, Pak Balu. Pak Balu, oke. Satu Pak Balu. Itu cara na pendrek dah, dia tuh bisa ngebel. Na pikul ikan apa? Tapi Mas Oli minta pakai nono tangga ki sih. Oh, polo. Polo kak sedih. Polo ada na ya. Wah, ternyata masih ada tangga di sana, nggak tahu di situ apa ya. Tempat ibadah. No sauce, sana no sauce. No sauce, bisa mau kartina no sauce. Guys, di sini nggak boleh pakai sepatu dan kos kaki. Jadi kita masuk ya, ngelihat sebenarnya mana. Guys, yang aku rasain di sini dingin, sejuk. Cuma aku keringatan gara-gara naik tangga sini. Apalagi aku pakai pakaian berlapis-lapis. Kita bakal naik ke apa nih, Sri Valid Deva Nai, bahasa India guys, nggak tahu guys. Naik tangga lagi guys, itu puncaknya di atas tuh. Orang lagi berdoa di sebelah kiri. Kelupuan pas ini cuacanya panas. Nah guys, kita bakal beli kelapa muda, kelapa Malaysia ya guys ya. Ini pakanatnya 6 ringgit ya satu kelapa. Kalau pakai ice itu 7 ringgit guys. Pakai es ya. Pakai es kayaknya enak. Beda satu. Berarti kalau 7 kali 4.000 berapa ya guys? 7 kali 4 oh 30-an ya, 30 sampai 40.000 harganya. Oke, no problem. Satu. Atau nggak usah pakai es guys, nggak usah pakai es ya. Ya. Kita coba perkelupuan 6 ringgit guys, kita siapkan duitnya dulu guys. Panas-panas kayak gini nikmatnya minum es kelapa, tapi kita nggak pakai es, takut tekemeh-kemeh guys, tekencing-kencing nanti kita. Nah ini dia berapa ya, nanti dikurskan aja kak, nanti berapa kak totalnya 6 ringgit ini guys. Nah kalau di tempatmu apa namanya guys, kalau di tempatku namanya kelapa guys, rasanya mirip banget sama kelapa muda Indonesia. Ini enak banget, cobain ya. Gimana kak, segar nggak? Segar banget guys, makanya kesini bawa uang cash, jangan kayak aku guys, nanti ngutang udah bisa kaspon di sini. Guys, kita bakal masuk ke dalam, kita bakal bayar. Berapa kak bayarnya? Satu orang 10 ringgit itu sekitar 33.000, kalau dibulatkan 34. Yuk langsung. Guys, kita udah masuk di dalam. Ini kita nah, kita bakal masuk guys. Assalamualaikum. Kita juga ya, kameramen agak pelan-pelan. Soalnya turunan. Gila guys, di sini sejuk banget. Ini naik tangga tinggi banget ya. Guys, sekarang aku sudah ada di atas. Sumpah capek banget sih. Naik tangga tersari ini. Ini kayaknya baru dibangun deh. Sumpah, tapi di sini sejuk. Capek aku guys, maaf ya napasku. Ini baru mau dibangun. Cuma dingin. Karena batu kan. Jadi kayak gitu ceritanya ya. Tadi aku habis dari atas capek banget turun,
Abis itu kita mau balik. Pokoknya buat teman-teman, makasih banyak ya buat kalian yang sudah subscribe, like, dan komen. Tembuskan sampai depan ya, guys. Guys, di sini ternyata ada gua. Yuk kita masuk. Lampu-lampu. Permisi. Oh, tempat gotong, guys. Bagus banget. Guys, di sini tempat foto, jadi ada goa-goa tersembunyi di sini. Jadi jangan sampai kalian terlewatkan kalau misalnya kalian ke sini. Makanya buat teman-teman kalau ke sini siapkan kipas, siapkan topi, siapkan uang cash, siapkan air mineral karena pasti diperlukan banget, guys. Makanya buat teman-teman ikutin terus vlog aku bakal besok kemana. Yuk kita kesana lagi, guys. Dan komen. See you. Nanti kita bakal jalan kemana lagi ya di Malaysia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa follow sosmed aku di sini. Dadah.